Selamat sore Asal. One, two. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel a whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when I. Nyanyi lagu bahasa Inggris. Inggris sama Amerika beda. Ingat, kalau Vicky itu dari Amerika, lu dari Inggris. Jadi pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Amerika, oke? Okay? Ya bisa dong. Of course, of course. Kunci Inggris sama gua, tenang aja. Ya, Moshe. Tapi suara dong dibuktiin, enak aja lo. Gue gak yakin kalau ini pasti ada yang nyanyi. Ya tapi sirik aja lo, gak usah baca bukti-buktiin. Eh dibuktiin lagi. Gak ada apa, sabar. Bonsai. Gue nemuin siapa yang nyanyi. Gak bohong. Jangan ngomong, gak ada. Siapa yang nyanyi emang siapa? Siapa gak ada. Karena yang suaranya dia. Gila, ini enak aja lo. Lu mau mainnya Gragotan. Gragotan. Lagi. Coba nyanyi lagi dong single ladies. Coba nyanyi lagi. Nih, saya mau dengar ya kalau dia emang beneran bisa nyanyi. Sekarang coba nyanyi lagu single ladies lagi. I'm single ladies. Coba sekali.
Dengerin, dia dari dia tadi nyanyi, yang paling gue suka adalah gaya lo. Coba musik. Coba, coba. Wo, wo, o, o, wo. Itu emang gitu gayanya Beyonce. Tapi kalau kasih spasi lu kan mau kawin lang. Apa hubungannya? Lucu ya pahanya beradu. Paha beradu ngaco. Tepuk tangan dong buat Gracia Indri, Thomas Olandrika, Angel Peters. Kita mau tanya banyak sama kamu, tapi boleh, nanti kita duduk dulu di situ ya. Tepuk tangan untuk Angel Peters. Luar biasa. Aku dari awal udah gak percaya kalau itu suaranya Pak Omas. Tapi yang pasti untuk pemirsa yang ada di rumah juga penonton. Ketemu lagi bersama saya Gilang Dirga, host yang kece badai. Di acara Asal Asli Atau? Seneng banget pemirsa, saya tuh bisa ketemu pemirsa lagi. Seneng banget sumpah dah, beneran dah ya. Yang pasti kalau pemirsa menyaksikan acara ini, pemirsa bisa menyaksikan peserta-peserta yang mirip sama public figure atau artis baik dari dalam maupun luar negeri. Dan di sini kita nggak asal-asalan karena cuma di sini acara yang paling keren untuk niru-niruin artis atau public figure. Kalau ngomongin soal luar negeri, kita juga punya nih. Judges kita kali ini datang dari Ceko. Andrika. Andrika. Ceko. Andrika. Emang lo ngerti? Andrika. Can you speak bahasa? Не вем ти тераз ещё отповедать, потом тётка. О, артиня монопоуз, артиня. Yeah, can you teach her a few words of Czech? Ya. Ah, ya kasamas Indri. Iya, sebenarnya suara. Ya aku ya. Indri jago loh. Indri bisa loh, Indri loh. Gue gak nyangka loh. Coba, coba kalau Pak Omas, Pak Omas. Little, little to me. Ya mungkin. Angel Peters, sekarang umur kamu berapa, sayang? Sekarang aku umurnya 17, tahun ini 18 tahun. Sama banget kayak gue. 17 sama 17 ya, Pak ya? 17 kali 2. Gue kayak, ya ampun. Kita kayak dulu sekelas gitu, lo gak inget? Gila, gila. Gila, parah banget, Angel. Parah banget, gila. Kayak, gimana sekini? Lo duduk, enggak gue yang gila. Lo tuh kayak duduk. Ini lagi nanya Angel. Tapi kalau misalnya kita ingat lagi, kita flashback lagi. Mm-hmm. Angel ini waktu kecil merupakan juara kedua dari salah satu ajang pencarian bakat. Bener ya? Iya, betul banget. Tapi terima kasih ya kamu udah mau hadir di acara. Seneng banget diundang kesini. Biasa. Nah, Angel ini kemarin terakhir dia tampil di Java Jazz Festival. Gimana perasaannya pas tampil di Java Jazz pertama? Seneng banget, karena kan sampai sekarang belum punya album. Terus tapi maksudnya selama ini sejauh karir aku, seneng lah ada orang yang mau apa ya, mengapresiasi gitu kan dengan memberi kesempatan untuk tampil di Java Jazz. Luar gitu. Biasa, 17 tahun, karena yang tampil di sana bukan cuma artis-artis dari dalam negeri loh. Iya, artis luar negeri juga. Semua ada JCJ dan lain-lain, kamu terlibat di dalamnya, itu luar biasa. Tapi gini, tadi Angel bilang belum punya album. Belum. Emang sekarang lagi single-single aja terus? Iya, lagi single-single terus. Cuman mudah-mudahan tahun ini keluar satu album. Amin. Didoain aja, didoain. Amin, kita doain sama-sama. Bukan cuma keluar, tapi sukses juga di pasaran. Amin, amin. Ya? Baik, single kamu tuh yang terbarunya kayak gimana? Kita jalan dulu aja. Coba dilanjutin dong sama Kak Gilang. Kita jalan dulu aja, biarlah sampai di mana. Bener ya? Tapi ya aku bisa ngelanjutin nih. Kita jangan duduk aja. Kita jangan duduk aja. Kita jalan dulu aja, Pak. Jalan dulu kita aja. Kita jalan dulu. Astaga, inikah cinta ataukah hanya terburu cinta. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk peserta kita. Apa kabar?
Angel Peter. Halo Angel. Bisa mirip banget begini ya. Tapi nama aslinya siapa sih? Aku Syafinas. Syafinas. Tepuk tangan buat Syafinas, kita duduk dulu yuk. Ayo kita duduk yuk. Luar biasa Syafinas. Kamu Syafinas. Panggilannya apa? Paling Syah, Syah. Siapa yang bilang kamu mirip Angel, Syah? Pasti semua orang sih bilang, cuman maksudnya yang pertama kali bikin kamu makin yakin untuk ikutan asal siapa? Nenekku sih. Nenek? Jadi yang ngedukung nenek. Iya, nenekku yang pertama kali bilang, "Coba deh ikut asal, muka kamu tuh mirip." Pertama sih bilangnya mirip Nadine. Kedua pas dilihat-lihat, enggak, ini lebih mirip sama Angel Peter. Terus aku ngaca dari mana gitu kan. Iya. Akhirnya pas datang ke sini, iya benar dimasukin mirip Angel. Luar biasa. Tapi gini, kalau kamu tadi dibilang mirip Nadine, kita punya yang mirip sama Denyut Nadine. Tuh, orang ini. Denyut Nadine, maksudnya gitu. Ya udah, begini aja kalau begitu. Kamu kesini sama siapa? Aku sama nenek. Ada nenek sekarang? Ada nenek. Boleh kita panggil nenek? Oh, boleh. Coba, yuk, tepuk tangan buat neneknya, Syafina. Assalamualaikum nenek. Aku berapa? Aku 18. Luar biasa. Silakan duduk di tengah-tengah kita nenek di sini. Oke, nenek tengah-tengah kalian. Iya. Ini nenek. Ini mirip Angel Peter sih ya? Bukan, Bu. Yang ini, Bu, yang mirip. Bukan, tapi neneknya juga masih cantik. Neneknya, bukan lu. Ya. Oh. Nenek usia sekarang berapa, Nek? 65 usianya. Masih cantik kayak gini. Tadi si Syah cerita, katanya Syah ini didorong sama nenek untuk ikutan acara asal, katanya. Berarti nenek penonton setia asal juga ya? Iya, gak pernah lepas. Gak pernah lepas dari asal. Gini dong, asal lovers. Mulai dari bawah sampai usia manapun juga selalu menonton asal ya, Nek ya. Nah, nenek, apa yang waktu itu nenek bilang ke si Syah? Waktu, oh kayaknya kamu mirip Angel deh, coba ikutan asal. Iya. Iya, tadinya dari dulu sih udah pernah bilang sama Syafinas. Syafinas, kalau ada acara di TV yang mirip-mirip siapa, kamu ikut aja. Betul. Nek, aku mirip siapa katanya? Ya, tadinya mikir-mikir siapa yang dikit. Tapi ada satu hal juga yang mau aku tanyain ke si Syah. Syah, kamu ini anak keberapa? Aku anak pertama. Anak pertama? Satu-satunya berarti apa gimana? Enggak, aku sebenarnya... Ada sebenarnya aku kalau saudara kandung ada dua, cuman adikku ada banyak sebenarnya. Kalau dihitung-hitung tuh adikku ada empat. Cuman kita misa-misa memang. Misa-misa? Iya. Boleh diceritain nggak ke kita kenapa bisa seperti itu? Kalau misa-misanya itu karena emang udah pisah juga sama mamaku. Terus mamaku nikah lagi, terus tapi pisah lagi. Tapi sempat serumah nih sama yang baru. Okay. Cuman udah nggak ada kabar. Udah menghilang gitu aja. Terus kalau papa kandungku menikah lagi di Batam. Oke. Baik, tapi sebelumnya untuk pemirsa yang ada di rumah, kita akan masih lanjut nanti. Sekarang terlebih dahulu kita akan melihat VT atau tayangan keseharian dari Syafina. Ini dia. Halo pemirsa asal. Perkenalkan, nama saya Syafina Sasyiat. Dan sekarang saya berkuliah di London School of Public Relations Jakarta semester 4. Action! Kebetulan di luar nih, saya lagi ada kegiatan syuting untuk film pendek saya. Nenekku bilang kalau aku mirip banget nih sama Angel Peter. Katanya aku bisa nyanyi, bisa acting juga. Bagian tubuh yang mirip sama Angel Peter menurutku itu mata, bentuk rahang, sama hidung. Aku berharap nih dengan munculnya aku di program asal, aku bisa ketemu sama adikku. Karena aku sama adikku udah lama pisah. Ya, semoga aja sehabis acara ini dan adikku lihat, aku sama adik-adikku yang lain bisa ketemu lagi dan kumpul bareng lagi kan. Oke, pemirsa di rumah dan juri voters yang ada di studio, mohon dukungannya ya untuk bikin aku bisa menang di program asal Trans7. Baik, itu dia keseruan dari Syafina. Dan tentunya nanti pemirsa di segmen berikutnya, mungkin pemirsa juga pernah mendengar, penonton dan juga Angel, Syafina juga dulu sempat terjadi kehebohan di dunia maya, di mana ketika seseorang diusir dari salah satu negara di Timur Tengah karena terlalu tampan. Karena Iya kan? Waktu itu emang pada saat saya ngeliat fotonya memang ya 11-12 lah sama saya gitu. Dan
Cuma di asal kita akan menghadirkan orang tersebut. Mau tahu bagaimana nanti? Kita jangan kemana-mana dulu makanya ya. Tetap di asal, asli atau? Palsu. Emang lu waktu itu casting, Dri? Apa? Emang casting? Casting dia. Mirip Grece. Adrika. 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 Can you speak bahasa? Не вем ти треба ще отповедат, потом ти отповедат. О, а ти не монопоус, артиня. Yeah, can you teach her a few words of Czech? Yeah. А, яко самаш, Индри. Я из-за воды зона. Дякуємо. Индри жаго. Индри биса ло, Индри ло, гонга нянка ло. Coba, coba, kalau Помас, Помас. Little to me. Angel Peters, sekarang umur kamu berapa, sayang? Sekarang aku umurnya 17, tahun ini 18 tahun. Sama banget kayak gue. 17 sama 17 ya, Pak ya? 17 kali 2. Nah, gue kayak, ya ampun, kita kayak dulu sekelas gitu, lo gak ingat. Gila, gila. Gila, parah banget, Angel. Parah banget, gila. Gue tuh kayak, lo duduk, enggak. Lo tuh kayak duduk. Ini lagi nanya Angel. Tapi kalau misalnya kita ingat lagi, kita flashback lagi. Hmm. Angel ini waktu kecil merupakan juara kedua dari salah satu ajang pencarian bakat. Bener ya? Iya, betul banget. Tapi terima kasih ya kamu udah mau hadir di acara ini. Seneng banget diundang kesini. Luar biasa. Nah, Angel ini kemarin terakhir dia tampil di Java Jazz Festival. Gimana perasaannya pas tampil di Java Jazz pertama? Seneng banget. Karena kan sampai sekarang belum punya album. Ya ampun, kita kayak dulu sekelas gitu, lo gak ingat? Gila, parah banget, Angel. Parah banget, gila. Gue tuh kayak, lo duduk, enggak. Lo tuh kayak duduk. Ini lagi nanya Angel. Tapi kalau misalnya kita ingat lagi, kita flashback lagi. Hmm. Angel ini waktu kecil merupakan juara kedua dari salah satu ajang pencarian bakat. Bener ya? Iya, betul banget. Tapi terima kasih ya kamu udah mau hadir di acara ini. Seneng banget diundang kesini. Luar biasa. Nah, Angel ini kemarin terakhir dia tampil di Java Jazz Festival. Gimana perasaannya pas tampil di Java Jazz pertama? Seneng banget, karena kan sampai sekarang belum punya album. Terus tapi maksudnya selama ini sejauh karir aku, seneng lah ada orang yang mau apa ya, mengapresiasi gitu kan dengan memberi kesempatan untuk tampil di Java Jazz. Luar gitu. Biasa, 17 tahun. Karena yang tampil di sana bukan cuma artis-artis dari dalam negeri loh. Iya, artis luar negeri semua, ada JCJ dan lain-lain. Kamu terlibat di dalamnya, itu luar biasa. Tapi gini, tadi Angel bilang belum punya album. Belum. Emang sekarang lagi single-single aja terus? Iya, lagi single-single terus. Cuman mudah-mudahan tahun ini keluar satu album. Amin. Doain aja, doain. Kita doain sama-sama. Bukan cuma keluar, tapi sukses juga di pasaran. Amin, amin. Ya? Baik, single kamu tuh yang terbarunya kayak gimana? Kita jalan dulu aja. Coba dilanjutin dong sama Kak Gilang. Kita jalan dulu aja, biarlah sampai di mana. Waktu lo duet, Raisa tersinggung banget. Wah. Kan? Ini Raisa. Raisa. Kok nyanyi Raisa? Coba kalau Raisa nyanyi lagu Raisa dong. Apaan cuma nyanyi kayak begitu mah kecil. Coba nyanyi lagu. Dia ngomong gitu aja pales. Gua kasih mic deh. Lagu lu, gua bisa buktiin. Aduh, gilang. Mama mau asyik coba. Gue sebagai manajer era. Bisa mirip banget begini ya. Tapi nama aslinya siapa sih? Aku Syafinas. Syafinas. Tepuk tangan buat Syafinas, kita duduk dulu yuk. Ayo kita duduk yuk.
Luar biasa, Syafinas. Kamu, Syafinas, panggilannya apa paling Syah, Syah, atau Syafinas. Syah, siapa yang bilang kamu mirip Angel, Syah? Pasti semua orang sih bilang, cuma maksudnya yang pertama kali bikin kamu makin yakin untuk ikutan asal siapa? Nenekku sih. Nenek? Jadi yang ngedukung nenek? Iya, nenekku yang pertama kali bilang, coba deh ikut asal, muka kamu tuh mirip, pertama sih bilangnya mirip Nadine. Kedua pas dilihat-lihat, enggak, ini lebih mirip sama Angel Peter. Terus aku ngaca dari mana gitu kan. Iya. Akhirnya pas datang ke sini, iya benar dimasukin mirip Angel. Luar biasa. Tapi gini, kalau kamu tadi dibilang mirip Nadine, kita punya yang mirip sama Denyut Nadine. Tuh orang ini. Denyut Nadine, maksudnya gitu. Ya udah, begini aja kalau begitu. Kamu kesini sama siapa? Aku sama nenek. Ada nenek sekarang? Ada nenek. Boleh kita panggil nenek? Oh, boleh. Coba, yuk, tepuk tangan buat neneknya, Syafina. Assalamualaikum, nenek. Aku berapa? Aku 18. Luar biasa. Silakan duduk di tengah-tengah kita, nenek. Di sini, nenek. Oke, nenek tengah-tengah kali ya. Iya. Ini nenek. Ini mirip Angel Peters ya? Bukan, Bu. Yang ini, Bu, yang mirip. Bukan, tapi neneknya juga masih cantik. Neneknya, nenek. Kamu, tapi boleh. Nanti kita duduk dulu di situ. Siap. Ya. Tepuk tangan untuk Angel Peters. Luar biasa. Aku dari awal udah gak percaya kalau itu suaranya Pak Omas. Tapi yang masih untuk pemirsa yang ada di rumah juga penonton. Ketemu lagi bersama saya Gilang Dirga, host yang kece badai. Di acara asal, asli atau? Seneng banget pemirsa, saya tuh bisa ketemu pemirsa lagi. Seneng banget, sumpah dah, beneran daya. Yang pasti kalau pemirsa menyaksikan acara ini, pemirsa bisa menyaksikan peserta-peserta yang mirip sama public figure atau artis baik dari dalam maupun luar negeri. Dan di sini kita nggak asal-asalan karena cuma di sini acara yang paling keren untuk niru-niruin artis atau public figure. Kalau ngomongin soal luar negeri, kita juga punya nih. Judges kita kali ini datang dari Ceko. Adrika. Ceko. Adrika. Emang lo ngerti? Adrika. Can you speak bahasa? Не знаю, ты тебе что отповедать, потом тебе. Oh, artinya monopause artinya. Yeah, can you teach her a few words of Czech? Ya. Ah, ya kasamas Indri. Iya, sebenarnya suara. Ya, aku yang Indri jago loh. Indri bisa loh, Indri loh. Gue gak nyangka loh. Coba kalau Pak Omas.